Kid Witness News merupakan acara global yang telah terselenggara selama 29 tahun bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan komunikasi melalui pembuatan film pendek bertemakan Sustainable Development Goals guna mengasah kemampuan dalam menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Indonesia. Program ini memiliki fase-fase yang diawali dengan sosialisasi ke sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terkait KWN, pendaftaran, serta pengiriman skrip. Panasonic menerima lebih dari 200 naskah dan PGI memilih 4 finalis terbaik yang terbagi menjadi 2 kategori dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Para finalis diberikan pelatihan yang meliputi penulisan naskah, sinopsis, proses perekaman gambar, editing, music scoring, dan soundtracking pada tanggal 27-28 Juli 2023 lalu. Panasonic melakukan tahap akhir seleksi yang ketat oleh Dewan Juri Heru Santoso, Director, Scriptwriter, and Public Speaker, serta perwakilan dari Panasonic Google Indonesia. SD Regina Pacis Bogor dari kategori sekolah dasar dengan judul video Rain in July dan SMP Lab School Kebayoran Jakarta dari kategori sekolah menengah pertama dengan judul video Sanghara. Keduanya terpilih menjadi finalis untuk berkompetisi dengan sekolah-sekolah dari berbagai negara di belahan dunia seperti US, Brazil, China, Jepang, Vietnam, dan lainnya di KWN Global Summit 2023. Setelah melalui serangkaian proses seleksi dan pelatihan yang panjang, kedua wakil Indonesia mampu mendapatkan hasil yang terbaik. Setelah melalui proses penentuan pemenangan dari vote yang dilakukan di seluruh dunia, Panasonic Gobel Indonesia mengumumkan perwakilan Indonesia sebagai pemenang video terbaik KWN Fans Award dari kategori sekolah dasar dan kategori sekolah menengah pertama di ajang KWN Global Summit 2023. Selain berhasil menyisihkan peserta dari berbagai negara lain, Indonesia mampu membuktikan prestasi luar biasa yang menginspirasi, menunjukkan bahwa bakat dan dedikasi anak-anak Indonesia sungguh luar biasa. Hal ini tentunya juga berkat dukungan dari guru-guru yang telah membimbing mereka dalam kegiatan ini. Dengan adanya acara ini, Panasonic berharap kemenangan Indonesia di ajang dunia yang diwakilkan oleh sinias muda dapat memberikan inspirasi dan motivasi generasi muda lainnya untuk berkarya, menunjukkan semua keterampilan serta potensinya dalam mengupayakan impian dan masa depan yang lebih baik.